Ini adalah Zahro Turiat, seorang dokter gigi yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ia bersama tenaga kesehatan lainnya kerap mendatangi masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil untuk memberikan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan mulut dan gigi. Selain itu, Zahro juga kerap memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi pada warga usia remaja. Hal yang ia lakukan itu berangkat dari tingginya angka kehamilan dan kelahiran remaja di Kota Batam. Kali ini Zahro berkesempatan untuk mendatangi Pulau Tanjung Linau yang berpenghuni 12 kepala keluarga. Cisnong, nong. Di pulau ini, Dokter Zahro memeriksa kesehatan gigi dan mulut warga. Kalau gigi saya ini tak ada yang bagus lagi, Ibu. Gigi lubang semua lah. Gigi sudah pakai semua. Sudah habis atas bawah. Jika ditemukan masalah, maka Zahro siap mengambil tindakan medis, meskipun dengan peralatan seadanya. Untuk bisa menjalani profesi sebagai dokter gigi, umumnya setiap orang perlu melewati pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi. Seperti halnya Dr. Zahro yang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga. Ia menyelesaikan pendidikannya pada 2003 silam dan bergabung di Puskesmas Kecamatan Galang pada tahun 2010. Karena berkurang berat badannya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak usah disesali, udah rusak semua itu, ya. Bagus ini ya. Pak, ini diminum sampai habis. Yang ini yang amoxicillin 3x1 5 hari. Terus asam mefenamat 10 2x1. Itu masih berarti 5 hari harus habis. Sekarang hari apa, Pak? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu harus habis, nggak boleh sisa. Oke, okay? Ya, habis ini Bapak langsung minum obat. Ya, ingat Senin habis. Ya. Jadi meskipun rasa nggak sakit atau apa, tetap harus diambil. Ya. Apa yang dilakoni Dr. Zahro adalah contoh peran perempuan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Tahukah kamu, sejak dulu kala, perempuan Indonesia berperan dalam berbagai bidang kehidupan? Perempuan suku Mentawai ini adalah salah satunya. Sejak 500 tahun sebelum Masehi, suku Mentawai sudah mendiami kepulauan Mentawai yang terdiri dari 3 pulau besar. Di antaranya adalah Pulau Utara, Pulau Pagai Selatan, dan yang terakhir adalah Pulau Siberut.
Perempuan dari keluarga Vintensius Dara ini adalah masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut. Meski sudah lanjut usia, perempuan ini masih bekerja setiap hari dengan pergi ke ladang mencari bahan pokok makanan untuk keluarganya. Bahan pokok yang dicari adalah jenis umbi-umbian seperti keladi atau yang biasa kita kenal sebagai talas. Selain itu, ia juga mengumpulkan bahan pangan lainnya dari ladang. Nek, ini cukup untuk berapa hari, Nek? Nggak apa-apa ini? Dimasak sekarang makan habis. Oh, sekali makan ini habis ya? Untuk berapa orang? Untuk sekeluarga bisa. Sekeluarga. Dalam sehari ia dapat mengumpulkan talas di ladang untuk dikonsumsi oleh 6 anggota keluarga. Bahan makanan yang telah ia dapatkan kemudian diolah menjadi makanan. Talas dimasak menggunakan bambu dengan cara dibakar. Makanan inilah yang kemudian dimakan bersama dengan keluarga. Sejak dulu kala, perempuan memegang peran penting untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Pada masyarakat tradisional, perempuan bertani, berladang, mengurus rumah, serta merawat tradisi dan budaya melalui wastra. Peran untuk merawat tradisi tidak hanya dilakukan oleh perempuan di masyarakat tradisional, seperti halnya yang dilakukan perempuan satu ini. Di Madiun, Jawa Timur, perempuan ini bekerja sebagai pembuat wayang. Jika biasanya wayang digunakan untuk pertunjukan, di tangan Herlin Susilawati, wayang yang dibuatnya digunakan sebagai cenderamata. Umumnya, wayang dibuat dengan bahan kulit. Namun, wayang ini dibuat berbahan dasar kertas dengan ukuran yang lebih kecil. Membuat wayang merupakan pekerjaan turun-menurun di keluarga Herlin. Ayahnya adalah seorang seniman pembuat wayang sekaligus pendiri Sanggar Hias Karya Budaya pada tahun 1990. Keterampilan itu diwariskan kepadanya sebagai bekal dalam bekerja sekaligus melestarikan kesenian tradisional. Kini wayang buatannya telah terjual ke berbagai daerah. Bahkan tak jarang, hasil karyanya ini diminati oleh masyarakat dari berbagai negara. Hal itu seiring penjualan online yang ia lakukan dengan memanfaatkan media sosial. Banyak tamu turis yang sini ingin melihat cara membuat wayang. Terus ingin mengenal tokoh-tokoh wayangnya juga. Itu. Banyak kan dari Australia, Korea, Amerika, dan apa itu dari Cina juga. Selain merawat tradisi, apa yang dilakukan Herlin merupakan contoh peran perempuan dalam bidang ekonomi kreatif. Peran perempuan Indonesia juga menyentuh aspek publik.
seperti yang dilakukan oleh Asfinawati. Ia adalah seorang pengacara publik yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun. Kini ia menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau yang biasa dikenal dengan YLBHI. YLBHI merupakan sebuah organisasi yang memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi, dan juga hak asasi manusia. Dalam melaksanakan kerjanya, Asfin melakukan advokasi bagi masyarakat yang mencari keadilan. Bahkan ia tidak segan-segan untuk ikut turun ke lapangan, guna membantu mereka bersuara dalam mencari keadilan. Asfinawati adalah sosok perempuan yang berperan di ruang publik. Memilih jalan hidupnya sebagai aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan bagi masyarakat. Mari melihat sekeliling kita. Banyak peran dilakukan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Di waktu dulu, kini, dan nanti. Di keluarga, di komunitas, dan di ruang publik. Maka, sudahkah kamu menyadari semesta peran perempuan?